Oke, halo, assalamualaikum bosku semuanya, bersama saya bosku admin. Oke, selamat malam bosku ucapkan, dan semoga bosku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu, amin. Oke, kali ini bosku admin akan update lagi satu video 4D. Oke, untuk tanggal 24 bulan 11 tahun 2018, yaitu Sabtu nanti. Oke, sebelum itu bosku admin mau menegaskan di sini ada nota penting. Oke, tiada paksaan untuk follow, dan sebaik-baiknya jangan follow ya bosku ya. Oke. So, tanpa kita buang masa, jom kita cek 4D-nya bosku. Oke. Sebelum itu, bosku meminta untuk bosku semuanya join channel bosku admin. Oke, untuk mendapatkan update-update 4D setiap minggu. Oke. Dan untuk list 4D-nya macam ini ya bosku ya. Oke, dekat sini bosku admin sudah sediakan tanggalnya 24. Oke, dan code digit ada 47036 dan juga 9. Oke, manakala box yang dekat bawah sini adalah digit-digit yang bosku akan gunakan untuk mendapatkan this list 4D-nya. Oke, so untuk 4D yang pertama adalah 2951, dimana bosku admin menggunakan formula BDCA. Oke, dengan susunannya BDCA 2951. Oke, next untuk 4D yang kedua 7659. Oke, 7659, dekat sini bosku admin menggunakan formula CBAD. Oke, so next 5135. Oke, 5135. Oke, next lagi 7086. Oke, 7086. Dan untuk 4D yang kelima adalah 4109. 4109. Manakala untuk 4D yang keenam yang penghabisan adalah 8539. 8539 dengan susunan formulanya ini CBAD. Oke, CBAD. Oke. So, untuk finalnya, oke, bosku admin akan pilih salah satu 6 list 4D ini, kemudian bosku akan masukkan ke dalam box ini. Oke, dengan menggunakan formula CABDCABBADC ataupun ACBD. Oke, untuk list 4D yang pertama final ya. Oke, bosku admin akan ambil yang ini. Oke, 2951. 2951 menggunakan formula di CAB, dia akan menjadi 9512. 9512. Oke. Next. Bosku admin akan ambil yang ini, 8539 dengan susunan ACBD. Oke. Maka ia akan menjadi 38. Oke, 3859. Oke, next kita akan ambil yang ini 7086. Oke, 7086 menggunakan formula susunan BADC. Oke, BADC akan menjadi 6087. Oke. So, inilah list-list 4D bosku admin dan final 4D-nya ya. Oke, so next kita tinggal cek saja dia punya statistik dekat aplikasi 4D. Oke. Oke, kita cek 2951. Oke, 2951. Oke, inilah keputusan statistik bagi 4D ini. Oke. Kalau kita menggunakan final punya formula, oke, yang DCAB dia akan menjadi 9512. Oke. 9512. 9512. Oke, so kita akan lihatlah dia punya statistik sama juga tetapi formula yang berbeza. Oke. So next kita cek yang 7659. 7659 kita search. So inilah dia punya statistik. Oke, kepada bosku semuanya, bosku semuanya bolehlah pilih salah satu mana-mana list-list 4D ini. Oke, kemudian dibeli di Magnum kah, Toto kah, Damacai kah, ikut kesukaan masing-masing. Oke, dan juga
beli ikut kemampuan masing-masing ya bosku ya. Oke, sampai di sini saja, semoga video ini dapat membantu bosku semuanya. Oke, sekian, assalamualaikum.